Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tips untuk melakukan install aplikasi Yandex Browser pada Windows 10 ya. Jadi sebelumnya kita di sini menggunakan Yandex lewat browser Google Chrome. Dikarenakan ada beberapa fitur pada Yandex yang tidak lengkap ya. Jadi untuk versi lengkapnya kita bisa menginstalnya melalui browser Yandex-nya sendiri. Kita cari di sini Yandex. Nah, di sini sudah ada Yandex Browser, lalu kita pilih di sini. Maka dia akan masuk ke halaman browser Yandex ya. Kemudian kita klik download untuk yang versi 64 bit. Jika ingin versi 32 bit, silakan klik yang here ini. Karena ini versi 64 bit, kita pilih langsung saja downloadnya untuk Windows. Kemudian kita tunggu proses downloadnya sampai selesai ya. Dimana di sini ukurannya sekitar 3,7 MB. Jika sudah kita buka aplikasinya, lalu langsung saja kita klik install di sini ya. Kita klik install. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jika sudah selesai, maka kita bisa menggunakan browser Yandex di Windows tanpa menggunakan Google Chrome lagi. Oke, semoga tips ini bermanfaat. Jika ingin bertanya, silakan komentar di bawah. Sampai jumpa pada video selanjutnya.